Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Fauzanin, biasa dipanggil Anin. Saya bekerja sebagai tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit di Jawa Timur. Awalnya saya tidak tertarik dengan profesi ini, tapi semenjak kakak kandung saya yang nomor satu meninggal, saya termotivasi untuk menjadi seorang tenaga kesehatan karena saya punya keinginan untuk bisa merawat bila ada salah satu anggota keluarga saya yang mengalami sakit, saya bisa merawat sendiri. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya sudah menjadi seorang profesional kesehatan di bidang keperawatan. Saya menjadi tenaga profesional keperawatan sudah kurang lebih 22 tahun. Alhamdulillah dari profesi saya bisa membeli rumah, bisa menyekolahkan putra saya yang saat ini sudah selesai, tinggal menunggu wisuda. Beberapa bulan yang lalu, saya sempat memesan sebuah mobil melalui Mas Yofi di Otoroto 2000 Manyar. Mas Yofi itu orangnya sabar, profesional, selalu siap menjawab semua pertanyaan. Kenapa? Karena pada saat saya ingin melakukan transaksi jual beli mobil, saya sedang sibuk-sibuknya merawat pasien COVID karena rumah sakit selama ini overload, jadi banyak pasien yang ditolak untuk dirawat, bukan ditolak untuk dirawat tapi ditolak karena tidak ada ruang perawatannya. Sampai mungkin karena capeknya saya, karena banyaknya pekerjaan yang menumpuk, saya sendiri terpapar COVID. Jadi COVID itu ada dan saya sudah merasakan sebagai pasien COVID dirawat di ruang ICU isolasinya COVID selama 12 hari. Saya Yofi Wiraniaga untuk 2000 Manyar Gresik. Saya bersyukur sudah divaksin 1 dan 2 melalui program gotong royong Astra selaku tempat saya bekerja. Saya bersyukur di masa pandemi ini pemesanan Toyota masih lancar. Saya berkesempatan SPK Agia TRD Matic ke Bu Fauzanin, yang biasa saya panggil Bu Anin. Bu Anin ini bekerja sebagai tenaga kesehatan. Untuk menunjang pekerjaannya, beliau melakukan pemesanan tersebut. Singkat cerita, dengan segala macam kesibukannya, apalagi yang virus Delta ini penyebarannya sangat banyak, menyebabkan beliau semakin sibuk, dan akhirnya beliau terpapar. Mendengar beliau terpapar COVID-19 ini, saya sangat sedih karena beliau orangnya baik. Dan yang kedua, otomatis pembelian ini akan mundur menunggu beliau sehat. Selama kurang lebih 20 hari berjuang melewati penyakit ini, beliau sembuh. Dan hasil PCR negatif. Beliau menghubungi saya untuk melakukan pelunasan. Oke, pelunasan selesai. Setelah pelunasan, proses pun berlanjut mengenai persiapan delivery. Persiapan delivery ini kami lakukan sesuai dengan standar SOP yang ada di Auto 2000. Satu, melalui pengecekan unit. Kedua, melalui disinfektan. Ketiga, membersihkan unit, mencuci, pengecekan dokumen, dan lain sebagainya. Akhirnya, proses pun selesai dan unit siap dideliverikan. Thank you.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya sudah sembuh dari COVID, PCR saya juga sudah negatif, saya sudah diizinkan beraktivitas kembali, dan alhamdulillahnya lagi, mobil yang saya pesan sudah datang, sesuai dengan yang saya impikan, mobil ini sporty, lincah dibawa kemana-mana sesuai dengan kebutuhan saya yang harus PP Surabaya Gresik, yang harus kesana kemari. Terima kasih kepada Auto 2000 Manyar atas kerjasamanya selama ini. Bravo Auto 2000 Manyar, semoga selalu jaya.